tidak bisa marah. Dengar semua, yang gagal siap-siap kena hukuman. Iya. Lebih serius lagi, ayo tangkap ini. Hari ini Jayan sangat menyeramkan. Maaf ya, maaf. Aku benar-benar minta maaf. Maaf, maaf ya. Kalau sama kamu aku sepertinya gak bisa marah. Ya sudah, aku maafkan. Jayan, tapi sejak kapan dia jadi penyabar seperti itu? Baiklah, aku coba. Aduh, aku tersandung. Maaf, Jayan. Aku gak peduli. Kenapa giliran aku yang begitu malah dipukul? Pokoknya aku kesal sekali. Itu sih memang salah kamu sendiri. Itu yang namanya karakter manusia. Walau sebenarnya tidak bersalah, tapi sering jadi pelampiasan orang lain. Memang ada banyak sekali hal yang alami, terutama pada manusia, karena kalian unik. Aku juga mau jadi orang yang unik. Bantu aku dong, Doraemon. Kamu punya alatnya, kan? Iya, apa boleh buat. Obat anti dimarahi. Makan satu tablet, dan kamu akan terhindar kalau mau dimarahi. Wah. Tapi jangan coba-coba makan itu di depanku. Karena kalau aku marah, tujuannya adalah supaya kamu... cepat sekali! Kamu memang benar-benar tidak bisa mengerti perasaan orang lain. Ya sudahlah. Wow! Begini boleh. Aku tidak marah. Begini boleh. Tidak apa-apa. Nah, kalau begini... Aduh, aku tidak marah kok. Obat ini tidak bohong. Ada apa, Bu? Berapa kali sudah Ibu bilang? Tidak jadi deh. Tiba-tiba saja marah Ibu jadi hilang. Ya, memang lebih baik begitu. Karena kalau marah, Ibu jadi mirip nenek sihir. Kamu bilang nenek sihir? Iya, baiklah. Ibu tidak marah kok. Aku betul, kan? Pokoknya aku tidak akan pernah dimarahi, karena aku punya karakter yang unik. Kamu serius? Aku jadi iri. Kalau aku malah kebalikannya. Di sekolah, di rumah, aku selalu dimarahi. Bagaimana ya? Kalau mau, aku bisa bantu kamu. Benarkah? Kamu nggak bohong kan, Nobita? Aku juga loh. Iya, serahkan saja padaku. Benarkah? Aku juga mau. Aku salah tuang garam ke kotak gula. Aku juga. Aku tidak sengaja merusak lipstiknya Mama. Biar aku yang menanggung semua penderitaan kalian. Tuanku Nobita, akan kuberikan apa saja. Sebelum itu, aku butuh obat ajaibnya lebih banyak. Doraemon! Wah, belum sadar juga. Karena aku buru-buru, jadi aku cari sendiri saja deh. Ada. Cuma segini. Ya sudahlah, aku minta semua ya. Nobita, kamu mau keluar lagi? Iya. Aku pergi ya, Bu. Salah aku apa, Bu? Kamu tidak salah, tapi... Wajahmu itu bikin Ibu kesal saja. Ini kan? Aku gak tahan, ingin kupukul wajahnya. Jangan dekat-dekat. Baru lihat wajahnya saja, aku sudah muak. Itu betul sekali. Ada apa? Kalian kenapa? Doraemon! Nobita, kamu sudah
minum obat yang salah, tahu? Dok,